Pemirsa, menikmati iga bakar pada saat dinner atau sehabis nonton Kecak Dance di Puru Uluwatu bisa menjadikan iga warung sebagai pilihan. Lokasi yang strategis akan makin menambah kenikmatan bersantap di samping memang sambalnya yang khas. Seperti apa kenikmatan iga bakar ini? Berikut liputannya. Pemirsa, salah satu menu kuliner yang sedang tren dan diburu wisatawan adalah iga bakar. Bagi Anda yang berkunjung ke kawasan Kuta Selatan, menu kuliner kini tidak semata didominasi ikan bakar dengan ikonnya Pantai Jimbaran dan Pantai Kedonganan, tetapi juga iga bakar. Salah satu tempat yang sangat pas dijadikan lokasi dinner atau lunch itu adalah iga warung di Jalan Raya Uluwatu Jimbaran. Di iga warung Jimbaran ini, menu khususnya memang pork rib atau iga bakar dari babi. Daging yang dibakar sangat lembut karena diambil dari daging babi muda. Selain daging yang lembut, saus yang jadi sambal iga bakar juga memiliki ciri khas tersendiri. Inilah andalan iga warung, sehingga pengunjung yang datang umumnya sudah beberapa kali mencoba menu ini dan ketagihan saat ke Bali. Sebut saja wisatawan asal Jakarta ini, sejak tahun lalu sudah menjadikan iga warung sebagai tempat dinner atau lunch pas lewat jalur Uluwatu ini. Wah, di sini enak. Kita sudah dua kali ini datang selama dua hari berturut-turut makan di sini. Karena enak dan gimana ya, pelayanannya pun baik. Iya, suasananya juga bagus gitu. Warung pemilik Nyoman Darmawan alias Jering itu banyak dikunjungi wisatawan asing khususnya dari Asia Timur. Meski demikian, tidak sedikit pula pengunjung dari domestik. Di samping menu yang terjangkau, lokasi untuk bersantap pun sangat nyaman. Di sini kami menjual makanan yaitu pork rib, beef rib, grilled chicken. Tapi yang spesial di sini memang pork rib iga babi. Yang kami spesialkan untuk tamu yang datang ke sini yaitu tamu Cina, ya kebanyakan tamu Cina, Indonesia, Jepang juga, untuk tamu dari Eropa juga banyak ke sini. Artinya di sini kita promosikan makanan yaitu pork rib dan beef rib. Selain itu kita juga menjual ada Indonesian fried rice, Indonesian fried noodle, and cah jamur. Nah pemirsa, jika Anda sedang bingung mencari menu iga babi bakar, tak ada salahnya mencoba di iga warung Jimbaran. Pemirsa, saya sekarang ada di iga warung Jimbaran. Jadi di sini memang menunya adalah khusus iga bakar, jadi pork rib. Sangat ramai tamu yang hadir di sini, baik siang maupun malam untuk dinner, dan memang khas sekali sambalnya. Ini adalah sambal khas dari pork rib yang ada di iga warung, dan sangat recommended bagi Anda yang sedang lewat di kawasan Uluwatu untuk mencoba menu dari iga warung ini. Sangat recommended.